Oke, dulurku, kita jumpa lagi ya di markasnya Strom, wis enggak bosan-bosan rene lur. Soalnya bose iki bendina utek kayak ngene lho. Enak sing dipolai. Karena penasaran pengen rene terus. Lah iki rene waya wong turu ya utek iki. Halo, Bos. Selamat siang, Pak Hendri. Ya. Ganggu enggak gua enggak, Pak? Mboten nggih? Oh, lah. Ini garap apa, Pak Hendri? Power orang Jambi. Power orang Jambi, ya, woi mantap. Pesenannya orang Jambi. Mantap lur, pesenan dari luar Jawa. Gimana hasil karya saya sama dia? Gak apa-apa nih. Wih, mending kayak Bella Pak Indria. Ini hasil karya saya, jadi Prabu juga bikin sendiri. Ini penataan soundnya seperti ini. Pendingin juga tebel, nggak cuma pendingin abal-abal, nggak. Transistor kita carikan yang bagus. Okay. Kalau Anda memang dipercaya sama temen, lakukan yang terbaik, jangan asal naruh atau asal bunyi atau apa, kasihan yang besar gitu loh. Kalau bisa dibikin sebagus mungkin. Kalau kipas kita bikin dua, yang satu niup, yang satu masuk, jadi biar lebih dingin gitu. Ini hasil karya saya, mungkin bisa jadi inspirasi Anda. Kenapa kita nggak bikin rapi atau apa? Ini hasil karya saya, ini trafonya. Kalau bisa di review, monggo. Okay. Ini anu Pak ya, rakitan sendiri trafonya Pak Indria? Ya, kita bikin sendiri. Oh, kilur ya lur. Ini kelas GB ini. Kelas GB. Ini kelas GB. Okay. Berapa ini Pak? Watt? 1600 kali 2. 1600 kali 2 ya. Lur. Oke. Okay. Wih mantap lur iki. Koyok bel api lur. Koyok wong luar produk Pak Indri. Padahal CA murah-murah ini. CA murah-murah ya. Pokoknya kan murah. Iya. Oke, CA murah-murah. Tapi wani ngeyel ambek bel apa Indri ya? Ya wani itu wani. Wani itu ini los. Siam bledos gitu loh. Bledos iso ge dhewe Pak ya. Dandani dhewe. Lah iya. Tapi ini power ini lebih aman saya kira. Power yang tipe ini saya kira, saya bilang lebih aman karena sudah saya demo. Jadi kalau ada kerusakan tuh enggak fatal kemana-mana. Mungkin hanya putus sekring atau gimana, yang jelas itu. Jadi enggak sampai ke drive atau kemana, ini lebih aman saya kira gitu. Kalau bisa gunakan jangan pendingin kayak gini. Pendingin kayak gini kira-kira ya. Aduh. Dang bar ya Pak. Menyakitkan. Kalau bisa. Ya kayak ginilah. Ini. Bedanya sama yang itu Pak apa Pak? Dari segi kualitas Pak Hendri? Oh, jauh no. Jauh Pak ya. Kan ya sangat murah sekali. Oh. Masa mau teman pesen mau dikasih pendingin kayak gini, kasihan dong. Iya, jadi untuk pesanan ini pakai pendinginan ini Pak Indri. Oh iya, okay. Pendinginnya seperti ini, jadi supaya hasilnya lebih maksimal Pak. Terus nah, itu lebih dingin, lebih asik, mungkin bisa di review lebih dekat. Nah, ini lor ya, itu pendinginnya pendingin saya ngapik lor. Ya, tebel. Tebal, terus kualitasnya juga lebih baik Pak Indri ya. Ini yang depan belum, kalau kita udah pasang soket-soket semua, jadi kalau input-inputnya ini outputnya udah soket semua, kita udah nggak pakai solder, jadi ini dipasang gini udah soket. Ya, ini juga udah soket semua input-inputnya sampai ke protek ini semua udah soket. Jadi nggak ada yang nggak soket, semua soket. Oke. Oke Pak Indri ya, matur nuwun penjelasannya. Ini power anu lur, apa namanya, pesenan ya, pesenan dari luar pulau, dari Jambi ya kalau nggak salah. CA30 iki rakitannya Pak Hendri dhewe lur, 100% hasil karya beliau sendiri. Untuk kualitas katanya boleh diadu ya. Enggak ini katanya enggak kalah sama yang build up ya Pak Hendri. Apik lur ya. Iki build up jerone kurang lebih kayak ini lur. Rakitannya seperti ini ya. Ya. Ini kan asik Pak ini. Asik tentunya ini, kan bangga. Kalau yang depan ini kan build up, yang depan ini sebenarnya itu build up. Iya. Enggak beda jauh kan. Ini. Yang ini build up, yang ini. Oh, yang ini build up. Ya. Oh iya Pak. Nyaris sama Pak Indri ya. Ini yang ini build up. Mungkin kalau sampean review, sampean bandingkan, mungkin difoto terus di jejerin itu mungkin beda. Iya. Coba iya. Di review build up sama enggak itu bisa di. Lagi lor ya. Lek aku duduk wong elektro gak ngerti. Mesti tae mumet. Iki. Oh iya. Ini yang depan build up lor ya.
Ini yang power untuk megabot ya, yang kemarin sempat saya review. Waktu saya review kemarin masih ini lur ya, satu biji yang sudah terakit ya, yang sudah siap. Oh, iki wis papat lur tiba. Iki udah ada empat ya. Itu susun 2x2 yaitu ada empat lur ya. Nah, kita bedakan ya, untuk yang bell up ini bell up ya, yang atas katanya Pak Hendri bell up. Terus untuk yang sana tadi ya, perbandingannya nanti kita apa? Kita teliti ini sih lur ya. Duduk uang elektro ora paham lur ya. Sampean komen aja yang tahu ya. Nanti dari segi apanya posisi terus sama komponen-komponennya lek bell up iku sing koyo piye? Lek sing ombro iku koyo piye ngono lur ya. Nah, ini contohnya ini lur ya. Sampean amati bener-bener ini sing bell up jare Pak Hendri ya. Iki sing bell up. Nah, iki lur, luwih jelas ya. Komponennya sama perakitannya begitu ya iki lur. Terus untuk yang apa? Tuh yang umbro nanti kita bandingkan ya, kita lihat lagi yang sana, yang powernya yang pesanan tadi kita bandingkan. Tapi untuk kualitas Pak Hendri bilang bisa diadu lur ya. Jadi enggak kalah sama yang bell up. Soalnya kualitasnya udah diuji. Terus apanya namanya itu? Untuk safety-nya juga ya, safety-nya udah memadai. Oke lor ya, kita pindah ya, ini yang bell up sudah saya jelaskan tadi ya, ini perakitannya seperti ini. Nah, perakitannya seperti ini. Terus kita bandingkan yang hasil karyanya Pak Hendri ya. Nanti sampean teliti mana bedanya ya, di mana letak beda dan posisi perakitannya lor. Ya ini yang bikinan Pak Hendri ya. Kis yang tutup bell up lor. Oke, dari komponennya untuk panel-panelnya juga sudah siap ini. Tinggal ditutup aja ini lor. Tinggal ditutup kemudian siap dioperasikan ataupun dites ya dulurku. Ini ya komponennya sampean teliti. Ya siapa tahu nanti bisa menginspirasi sampean ya. Siapa tahu bisa menginspirasi, jadi sampai nanti bisa bikin ataupun merakit power seperti karyanya Pak Hendri ini. Ya ini ya, ini termasuk trafo juga hasil karya beliau sendiri ya, hasil rakitannya sendiri. Kilek tutup uang elektro ngosit aja mumet loh. Ya ini ya, ini speknya ini ya. CA30 terus kelas high professional power amplifier. Ini ya, panelnya ini lur. Untuk ini apa namanya? Soketnya di sini ya. Untuk koneksi ke subwoofernya sini. Oke dulurku ya, demikian dulu review video yang dapat saya bagikan sama sampean. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya, jadi motivasi sampean buat berkarya. Tentunya semoga bermanfaat dan menghibur dulurku ya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video saya berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.